Pemerintah Tulungagung terus berupaya mengembangkan dan mengeksplor kekayaan alam melimpah yang dimilikinya. Dan di Pantai Sine inilah salah satu tempat di mana kita dapat melihat hasil perkembangan serta pembenahan yang telah dilakukan. Pantai memang selalu menjadi destinasi wisata yang menarik, karena pantai menyuguhkan keindahan alam yang menakjubkan. Dan keberadaan pantai yang terjaga tentunya akan dapat menjadi sumber peningkatan taraf perekonomian, khususnya bagi masyarakat desa Kalibatur ini. Dan pemirsa Pesona Wisata Tulungagung, saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Asim, Kepala Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir. Langsung saja, halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini di Desa Kalibatur ini ada salah satu objek wisata yaitu Pantai Sining. Harapan Bapak ke depannya seperti apa, Pak? Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih. Kebetulan desa kami di Dusun Sini, Desa Kalibatur, ada wisata yang sangat layak dan bisa menarik daripada wisatawan dari luar daerah, sehingga harapan kami bahwa kedepannya wisata kita ini bisa semakin meningkat dan maju, dan ada istilahnya kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga selalu berkesinambungan dalam mengedepankan dan meningkatkan desa kami, sehingga bisa meraih satu harapan yang sangat besar, khususnya melalui setara ekonomi, perkembangan ekonomi masyarakat kami. Okay. Yeah. Pesan Bapak untuk wisatawan mungkin jika berkunjung ke Pantai Sine ini harus mungkin menjaga kebersihan dan lain sebagainya, Pak? Tentu itu betul, bahwa jadi atas dasar kesiapan dan sehingga untuk memberi kenyamanan dari wisatawan yang datang ke Pantai Sine, itu harus ada istilahnya kegiatan-kegiatan yang pertama membuat kebersihan dan bisa membuat suatu kenyamanan, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, itu tadi harapan dari Bapak Asim, Kepala Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir. Dan tentunya untuk para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Sine ini, jangan lupa harus jaga kebersihan. Sembari menikmati indahnya Pantai Sine, para wisatawan juga tidak perlu khawatir lagi untuk mencari tempat istirahat. Karena di sekitar kawasan Pantai Sine ini juga telah dilengkapi warung-warung yang menjual makanan. Dan menyuguhkan pemandangan yang indah bagi para pengunjung atau wisatawan. Di sekitar Pantai Sine ini juga telah disediakan sarana-prasarana seperti toilet ataupun juga warung-warung di mana kita bisa membeli atau bisa istirahat sejenak, membeli makanan atau minuman di sini. Dan setelah puas saya jalan-jalan menikmati pemandangan Pantai Sine, rasa haus saya pun meminta saya untuk istirahat sejenak di warung-warung yang ada di dekat lokasi pantai. Dan pemirsa, setelah saya merasa puas menikmati keindahan dari Pantai Sine, sekarang saya menikmati
es kelapa muda yang ada di warung-warung sekitar pantai sini ini. Dan karena di sekitar pantai sini sudah terdapat sarana-prasarana yang cukup memadai, yaitu berupa warung, toilet, dan lain sebagainya, dan hal tersebut juga bisa membantu pemasukan warga dusun sini, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir ini. Anugerah alam Indonesia, salah satunya di Tulungagung ini dapat dikatakan tidak pernah ada habisnya. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula wisatawan yang belum sadar akan pentingnya menjaga kekayaan alam yang ada. Tunggu apa lagi? Kita sebagai pemilik wisata alam di negeri sendiri harus menjaga keindahan alam agar tidak rusak dan tetap terjaga. Mari menjaga keasrian lingkungan dan tingkatkan budaya tidak membuang sampah sembarangan. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Ooh, ooh, ooh. 'Cause in the sky, 'cause in the sky, full of stars. I think I saw you. Nah, pemirsa, itu tadi keseruan saya berada di Pantai Sine yang ada di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Dan luar biasa sekali perjalanan saya hari ini karena saya juga ditemani oleh Bapak Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung. Nantikan perjalanan saya di Pesona Wisata Tulungagung episode selanjutnya. Sampai jumpa!